Oke. Okay. Jadi saya punya target buat baca 13 buku tahun ini. Oke. Okay. Jadi saya mau punya uh, checkbox yang bisa saya centang-centang-centang kalau sudah selesai dan di atas saya mau ada persentase completion. Jadi seberapa persen komplit yang sudah ada. Jadi yang pertama perlu kita lakukan, kita perlu tambahin checkboxnya ada di developer. Oke, okay. kita klik insert, pilih yang ketiga. Kemudian kita pilih uh, checkbox di sini. Oke, okay, kita atur seperti ini. Uh, ada tulisannya di sini, kita delete aja. Oke, okay, di delete. Kemudian klik di luar dan sekarang kita punya checkbox di sini. Uh, kita perlu copy 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Okay. Kemudian kita akan taruh 13-nya di sini. Oke, okay, kemudian saya akan press control A sehingga semuanya ke-highlight dan saya akan pergi ke shape format, pilih align, align left dan kita pilih uh, distribute vertically, oke, okay, so very nice. semuanya udah di sini, kita bisa centang, bisa centang. nah, check, checkbox, setiap kita centang, dia perlu cell untuk di link, oke? Okay, jadi saya akan klik uh, kiri, klik kanan, kemudian pilih format control, dan dia akan tanya di mana cell uh, linknya, jadi kita akan pilih di sini aja, oke? Okay, dan kita harus melakukan ini semua untuk semua checkbox yang ada, oke? Okay, saya akan post videonya dan kita akan lanjut lagi. Oke, okay, jadi semuanya dibikin. Jadi kalau kita centang di sini, centang di sini, centang di sini, dia akan muncul true. Oke, okay, true kalau ada dan kalau nggak dicentang dia akan blank. Oke, okay, nah sekarang berarti kita bisa menghitung di kolom F ada berapa banyak true. Oke, okay, jadi sini saya akan menggunakan rumus count if. Oke, okay, count if range mana ini range-nya. Oke. Okay. Kemudian uh, ditanya kriterianya apa? Kriterianya adalah true. Oke, okay. tab, kurung tutup, enter dan dia akan bilang ada 5 buku yang sudah dibaca. Tapi yang saya mau adalah persentase. Jadi saya harus membagikan 5 dibagi dengan total buku yang mau saya baca. Untuk mendapatkan total semuanya, kita harus sedikit menggunakan rumus di sini. Jadi uh, kalau saya buat if if this is blank. Oke, okay, saya akan buat nol sedangkan if not then it will be one Oke. Okay. Jadi kita bisa klik ini ke bawah. Oke, okay, seperti ini. Oke, okay, dan kemudian kita bisa membagi angka 5 ini dengan counter. Kemudian kolom G kurung tutup enter dan saya akan dapatin 30,38. Kalau kita ganti formatnya ke persentase menjadi 38%. Oke, kemudian ini bisa kita hide. Dan di sini kita bisa tambahin conditional formatting, data bar yang misalnya warna hijau. Oke, tapi saya mau data bar ini mempunyai range dari 0 sampai 100%. Jadi kita pergi ke conditional formatting, kita pilih manage rules, double click, kemudian minimumnya kita set sebagai 0 dan maksimumnya kita set sebagai satu karena 100% adalah satu. Kita klik oke, OK, kita klik oke. OK, dan sekarang di sini akan menandakan 38%. Kalau sampai satu lagi, buku 3 46, buku 5 54, buku 7 62 dan seterusnya sampai semuanya sudah terbaca dan dia menjadi 100%.